Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru dari fan Leslar Lovers ya. Di antaranya ada akun @yusuf_leslar, 1 tahun Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Pastinya di tanggal 26 Desember bertepatan dengan hari ulang tahunnya Abang L yang ke-1 tahun ya para sahabat. Fans Leslar akan memberikan donasi kepada korban gempa Cianjur. Bismillah, atas bentuk rasa sayang kami kepada Abang L menyambut 1 tahun Abang L atau Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, kami keluarga besar Leslar Lovers akan mengajak dan mengadakan syukuran bersama anak-anak korban gempa di Cianjur. Insya Allah kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember di Cianjur ya, bertepatan dengan hari ulang tahunnya Abang L yang ke-1 tahun. Dan langsung ada komentar dari akun @hera403, Masya Allah semoga dilancarkan. Insya Allah banyak yang sayang kepada Leslar dan pastinya akan bantu untuk korban gempa di Cianjur ya, amin. Kemudian ada unggahan juga dari Hip500. Alhamdulillah, kabar gembira ya buat kita semua, di mana Bunda Lesti Kejora masuk ke final stage bersama Nagita Slavina. Wow, di nominasi artis paling hip. Congrats ya buat Bunda Lesti Kejora dan Nagita Slavina yang udah masuk ke babak final stage ya. Kemudian Hip500 sendiri menuliskan sebuah kalimat caption, selamat kepada Lesti Kejora dan Nagita Slavina yang menuju ke Tagar Hip Award 2022 Final Stage sebagai nominasi artis paling hip. Selamat juga untuk para pemenang saldo GoPay sebesar 2,5 juta rupiah yang telah berpartisipasi memilih idolanya. Tentunya di Tagar Hip Award 2022 Stage 1. Dukung terus nominasi yang tersisa di Tagar Hip Award 2022 di Final Stage. Mulai tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 dan raih kesempatan untuk memenangkan smartphone 5G senilai 5 juta ya. Dan jangan lupa vote lagi idola kamu di Tagar Hip Award 2022 Final Stage dan menangkan smartphone senilai 5 juta rupiah. Alhamdulillah nih, kita dukung kembali Bunda Lesti Kejora di Hip Award 2022 supaya Bunda Lesti Kejora bisa memenangkan dan menjadi finalis ya di Hip 500. Kemudian siapa nih yang kangen sama Abang L? Aduh, senang banget ya. Mudah-mudahan nanti malam bakal diunggah lagi vitamin dari Abang L ya. Amin. Dan langsung ada komentar dari akun Alvina Adelia. Masya Allah, aku sebut Abang L ini bayi strong, bayi yang kuat ya. Dan gedenya nanti maco banget, Masya Allah. Dan bisa kita lihat ya, Abang L ini ganteng banget dan laki banget ya. Pokoknya apa kayak apa aja ganteng dan mempesona nih, bikin onti klepek-klepek ya.
Kalau kata orang Sunda bilang sih, awak sampayen, artinya apapun yang dipakai oleh Abang L itu selalu cocok. Sambil menunggu vitamin, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.